saya tak ada kepentingan. Kamu tidak ada IC, nak mengundi pun tak boleh. Saya hantar di Kudau, saya hantar mempikir, saya hantar berewak. Bukan sekali, bukan sekali. Saya hantar di sana semalam 30, tadi 20. Lepas tu dari apa nama? Pamilan. Ya. Tapi persoalan saya nak mau bilang sama kamu, saya nak minta satu je. Ni siapa isap okok ni? Jauh siap bang, saya tak mau asap okok bang. Abang duduk jauh-jauh. Saya tak isap okok bang. Jangan duduk bilang gitu. Orang nak hidup lama kan hidup sebat. Isap okok depan orang. Hormat sikit. Saya serius ni. Saya nak kamu solat saja. Itu permintaan saya. Kita nampak mata saja ni. Tak nampak muka. Kalau dapat muka, saya marah. Majoriti saya pergi, tanya semua tak solat. Pamalan tak solat, Likuda tak solat. Kenapa sebagai Muslim tak solat? Dunia sudah tidak mesra dengan kita. Sebab apa? Manusia yang duduk. Kita ni hamba Allah. Ya ibadi, kuli ibadi, subhanallah, asra bi'abdi. Kita hamba Allah. Tapi hamba Allah tidak mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Faham tak? Faham ni? Apa macam hidup dekat dunia? Kalau kita bekerja, kita ada bos betul? Kalau bekerja, bapak, kita hormat tak bos kita? Arahan dia kena ikut tak? Kita duduk dekat dunia, the big boss Allah Subhanahu Wa Taala yang tak perlu kau bayar kaki ni, tak perlu kau bayar mata yang melihat, tak perlu bayar nafas yang kau seduk udara ini. Majoriti tak solat. Macam mana begini? Apa masalah tak boleh solat? Saya buat anak ni bang, habis Quran ni. Ni dah dua kali pergi Mekah ni. Nunai ke umrah saya bawa. Lepas ke Mesir saya pergi ke ni. Bersungguhnya pasal agama ini. Kalau kita baik dengan bos, bos sayang tak kita? Bekerja? Sayang kan? Kalau kita baik dengan Allah SWT, Allah sayang tak kita? Pasti sayang. Sekarang pun Allah sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bagi kau badan yang begini cantik, rupa yang begini elok. Tidak diminta apa-apa. Allah minta kau solat saja. Ibu tak solat betul? Ibu tak solat betul? Saya ni orang agama, tengok muka saya ni orang agama, tengok muka saya kenal ibu. Kalau saya tanya solat, ibu boleh hafaz ke saya? Bacaan niat solat fardu maghrib. Boleh. Boleh baca lafaz niat solat fardu subuh. Boleh baca niat solat fardu isyak. Belum lagi tanya sifat 20. Kenapa kita sekadar nak makan saja hidup dekat dunia ini? Saya bukan nak cakap apa ibu. Ini barang, ibu tengok ni, ni ada 20. 500. 20? 10. 20, 500. Ni 200 setengah. Hari-hari kami turun. Bukan sikit ibu. Saya duduk 14 tahun di sini. Di pedalaman sana, saya dirikan surau. Sudah 9 buah ibu. Satu surau harganya RM100,000, RM150,000 ibu. Ni saya buat kamera ni ibu. Ni masuk Facebook ni. 18 tahun ibu. Ini kereta kuda saya ini. Sudah umur 14 tahun, sama usia dengan ini. Seluruh Sabah dia pusing, ibu. Ni, nak bawa saya ke syurga besok. Tapi yang saya herannya ialah, setiap saya berjumpa tidak solat. Apa macam ini? Surau yang sebab di pedalaman. Kosong orang. Ibu cantik, ibu. Ibu pergi ke Sinua, kalau pernah sampai bapak Sinua, ujung Sinua, namanya Surau Ar-Rahim. Cak dia sudah 7 tahun, tidak tanggal ibu. Cak yang terbaik saya buat. Sebab itu dakwah bilhal dia panggil. Tak payah buat cakap-cakap, saya buat surau cantik, aku tengok dakwah dia. Siapa buat? Samad Kampung Likudau sana. Dia tanya Samad Kampung Likudau, dia yang buat. Okey, saya nak cerita ialah, marilah pada hari ini saya nak minta tolong ibu ayah, tolong saya. Tolong saya. Apa dia? Ibu solat. Ibu solat, ayah solat, doakan saya. Beri saya kesihatan. Beri saya sedikit kekayaan ini. Saya nak sumbang lebih ramai orang di sini. Ibu. Tolong ibu. Bukan besok, bukan lusa. Hari ini kena buat sudah solat maghrib. Balik solat sunat taubat. Usalli sunatan taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Solat sunat taubat. Ibu tak tahu ibu ada nombor telefon. Siapa yang telefon saya? Ibu.